ketiduran. Baru gue pengen minta jurus. Mungkin dia kecapean. Gimana keadaan Chelsea di sana ya? Mumpung guru Pepi lagi tidur, gue kesana deh. Ramuan tadi habis, terus masih kurang lagi. Untung aja sekarang tuh aku udah bisa bikin ramuan sendiri. Kan waktu itu diajarin Babe. Mulai sekarang aku harus mandiri. Aku gak boleh bergantung lagi sama Fatih, Fanya, atau Babe, atau siapapun lagi. Syukurlah, Chelsea udah baikan. Tapi, kenapa ramuannya gak diminum ya? Apa jangan-jangan mau dikasih ke orang? Karina, ramuan yang tadi tuh gak cukup buat keadaan kamu yang sekarang. Ini aku udah bikinin lagi yang baru. Kamu minum ya, biar cepat pulih. Ren! Akhirnya gue ketemu juga sama lo. Gue bakalan habisin lo sekarang juga, Karina. Ren! Kamu gak boleh nyakitin orang yang lagi sakit. Ingat pesan Babe, Ren! Kita tuh harus bantu orang yang lagi susah, Ren. Kamu jangan liarin dendam kamu, Ren. Karena dendam tuh cuma bikin kamu susah. Chelsea. Asal lo tahu, Chelsea. Sekarang gue kere. Itu gara-gara siapa? Gara-gara dia. Harta gue diambil sama dia. Dasar pengecut kamu, Ren. Beraninya pas aku lagi kayak gini. Banyak omong lo. Kamu yang banyak omong. Ayo. Habisi aku. Tapi asal kamu tahu, ini semua gak bakal ngerubah apapun. Karena harta warisan papa kamu gak bakal balik lagi ke kamu. Memang, gue pengen habisi lo sekarang juga, Karina. Chelsea. Awas, Ray. Ray. Kalau kamu habisin Karina, habisin aku dulu. Chelsea, minggir, Chelsea. Ayo, habisin aku duluan, Ren. Minggir, Chelsea. Buat apa? Aku tahu kamu tuh udah berubah, Ren. Aku tahu sekarang kamu tega, kamu tuh bisa nyakitin aku, Ren. Ren, padahal dulu yang kamu janjiin ke aku, kamu selalu mau jagain aku, kan? Lo tenang aja ya. Gue pasti lindungin lo kok. Apapun yang terjadi. Karena gue gak mau kalau sampai lo terjadi apa-apa sama lo. Makasih kamu udah peduli sama aku. Lo gak lihat? Lo selama ini gak ngelihat perasaan gue seperti apa ke lo? Yang lo lihat itu hanyalah Fatih. Lu gak pernah ngelihat perasaan gua. Gua selalu di nomor 2 kan. Kenapa? Hah? Kurang baik apa gua sama lu, Chelsea? Jadi ini semua gara-gara Fatih. Aku kecewa Ren dengernya. Aku baru tahu kalau ternyata pikiran kamu tuh sempit. Minggir, Chelsea. Minggir. Enggak, Ren. Minggir. Enggak. Aku enggak bakal minggir. Gua bilang minggir. Enggak. Dasar mental anak TK. Gua usah ngasih Chelsea lu. Gua bakal habisin lu sekarang juga. Ren, udah cukup. Ren, aku minta pergi dari sini.